Oke semuanya, jadi di video kali ini aku udah excited banget karena aku bakal nge-shopee haul rok murah mulai 30 ribuan dan yang paling mahal 50 ribuan doang guys. Tapi nanti dulu, karena ini tanggal 2 lagi banyak diskon di Shopee, maka dari itu aku tambah deh, gak cuma nge-haulin rok doang guys, tapi aku nge-haulin atasan juga yang murah-murah juga. Pastinya paling mahalnya kalau atasannya itu cuma 60 ribuan. Nah udah excited banget kan, udah penasaran nih, makanya tonton sampai akhir, no skip-skip biar tidak ada info yang tertinggal, oke? So, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dulu dong untuk di like, comment, subscribe. Kenapa kalian wajib buat subscribe? Karena setiap bulannya aku bakal ngadain giveaway. Februari ini juga aku bakal ngadain giveaway utama. Jadi stay tune terus di channel aku, jangan sampai kelewatan. Jadi di sini aku punya tinggi 155 cm dan berat badan 51 kg. Silakan jadikan ini patokan kalian. Kalau kalian salfok guys dengan baju yang lagi aku pakai dan kerudung yang lagi aku pakai, nanti kalau kerudungnya aku bakal taruh linknya di description box ya. Dan kalau bajunya ini aku beli di H&M. Jadi aku nggak beli di Shopee ya. Jangan tanya-tanya lagi, oke? Langsung aja kita ke ceki-ceki Shopee haulnya. Oke, jadi guys, semua tokonya bakal aku langsung cantumin aja di sini biar mempersingkat waktu. Nanti kalau kalian pengen tahu tokonya apa, fokus aja ke bagian sini, oke? So, untuk look yang pertama ini ada rok pleats cut gitu, tersedia 20 pilihan warna, banyak banget kan? Sini aku order warna lilac-nya. Langsung aja aku tunjukin ke kalian, ini dia. Tuh. Gemes banget enggak sih? Dan ini tuh bahannya yang bikin aku kaget dari Higet Super, guys. Padahal harganya murah banget. Ini untuk lingkar pinggangnya juga, dia tuh sampai 110 cm-an. Dan untuk panjangnya, panjangnya roknya ini kurang lebih 90 cm. Kita move ya ke atasannya. Untuk atasannya ini ada rajut kalong guys. Di sini aku pilih warna ungu, masih ada warna lainnya. Ini dia guys. Ini cute banget tau kalau udah dipakai nih. Namanya rajut kalong karena lengannya tuh kayak gini. Gemes banget kan? Dan ini tuh bahannya dari rajut halus. Ingat kalau misalkan bahannya dari rajut halus, wajib hukumnya pakai dalamannya tuh tank top, oke? Biar aman gitu. Dan untuk LD-nya tuh kurang lebih melar sampai 142 cm. Sedangkan untuk panjang si bajunya ini sampai 38 cm. Aku langsung bakal review lebih detail. Beli rok pleats cut warna lilac akhirnya aku dapat juga. Dan bahannya lihat dong, tebel cuy. Gak abal-abal sama sekali. Bagian pinggangnya juga dia pakai karet yang bagus gitu, jadi lentur enak dipakai. Dia juga lebar ya, harganya 34 ribuan doang. Terus untuk bagian atasnya aku pakai si rajut kalong ini. Untuk bahannya dia memang tipis tapi nyaman banget adem dipakainya. Dan jahitannya guys rapi banget. Untuk bagian bawahnya dia seperti ini. Dan yang lucu itu bagian lengannya dia kalong gini, jadi pucuk tengahnya tuh kecil gini. Harganya 65 ribuan doang, masih ada warna lain. Oke, untuk look yang kedua ini ya guys. Nah ini tuh looknya udah kayak hits banget. Aku langsung tunjukin aja ke kalian. Ini dia tuh. Yuh, rok gemes ini tuh udah hits banget guys. Ini tuh bahannya BTW dari sifon, ringan gitu jadinya dan adem. Dan untuk lingkar pinggangnya dia tuh melar sampai kurang lebih kayak 108 cm-an gitu lah ya. Dan untuk panjangnya ini tuh kurang lebih 82 cm. Kita move ya ke baju. Oke, untuk atasannya ini rajut gitu. Aku pilih warna krim, masih ada warna lainnya. Ini dia tuh. Cute banget, Korean style abis ini modelnya. Dan bahannya tuh dari rajut tebal. Tapi walaupun dia dari rajut tebal, karena ini warnanya krim, aku saranin kalian harus pakai tank top juga. Bagian dalamnya tank top putih gitu ya guys, biar aman. Dan untuk LD-nya ini tuh dia melar banget sih, sampai 150 cm. Sedangkan untuk panjang bajunya ini tuh kurang lebih 68 cm-an. Aku langsung bakal review lebih detail. Untuk rok yang ini udah nggak asing lagi guys, ini hits banget. Setelah aku beli, ternyata guys bahannya adem banget kalau dipakai, pantesan aja lah. Dan untuk bagian pinggangnya juga dia full card, jadi nyaman, harganya cuma 49 ribuan doang. Dan untuk atasannya aku pilih rajutan gini guys. Lihat tuh bahan rajutnya, dia tebel gini dong, tapi nggak yang tebel banget gitu, enggak. Dan untuk bagian kerahnya dia seperti ini, jahitannya BTW rapi banget, nggak bikin gatel juga rajutannya. Dan untuk bagian lengannya dia seperti ini. Untuk harganya murah banget sih, 69 ribuan doang.
Yaps, untuk look yang ketiga ini cantik banget guys. Roknya itu abstrak gitu, terdapat kayak 4 pilihan warna. Aku order warna Milo-nya. Langsung aja aku tunjukin ke kalian, ini dia. Ya ampun, cantik banget. Tuh kan, abstraknya cakep banget guys. Dan ini tuh bahannya dari Higet yang udah pastinya tuh adem dan enak kalau dipakai. Terus untuk lingkar pinggangnya, dia tuh melar ke 120 cm-an. Dan untuk panjang si roknya ini kurang lebih 90 cm. Kita move ya ke atasannya. Yaps, untuk atasannya ini ada inner turtleneck gitu guys. Ini tuh bisa dipakai untuk daleman dan bisa untuk luaran. Tapi kalau luaran kita pakai mangset gitu. Dan ini dia, aku pilih warna army-nya. Gemes kan? Tuh, dan ini bahannya juga masih dengan rajut halus gitu ya guys. Nah, untuk LD-nya dia tuh melar sampai 108 cm. Sedangkan untuk panjang, si baju ini tuh kurang lebih 60 cm-an. Aku langsung bakal review lebih detail. Yaps guys, yang abstrak ini bener-bener cakep banget realnya. Dan bahannya juga dia tuh bagus. Dia nggak tipis, nggak tebal, standar aja. Dan adem banget kalau dipakai. Dan dia juga full karet ya, tuh kalian bisa lihat. Dan untuk harganya 46.000-an. Terus, untuk bagian turtleneck ini ya guys. Ini juga enak banget bahannya tuh. Dia nggak tipis, nggak tebal guys, standar aja, nggak nerawang. Tuh turtlenecknya bagus banget kan, jahitannya juga super rapi. Ini bagian bawahnya dan ini bagian lengannya. Harganya 55.000-an, masih ada warna lain. Kita masuk ke look yang keempat. Nah, look yang keempat ini roknya tuh ada dua warna gitu, ada putih dan marun. Aku pilih warna putihnya. Langsung aja aku tunjukin ke kalian, ini dia. Tuh. Jadi dia tuh ngembang banget gitu loh, guys. Tuh. Kumis banget. Dan ini tuh bahannya dari Moss Crab dan lingkar pinggangnya juga dia besar 90 melar ke 110 cm. Sedangkan untuk panjang si roknya ini tuh kurang lebih 90 cm. Kita move ya bagian bajunya. Nah, untuk rajutnya ini ada 3 pilihan warna gitu. Aku pilih warna koralnya tuh, guys. Nih, dia simple banget ya modelannya. Dan ini tuh bahannya dari rajut halus. Aku udah peringatin kalau pakai rajut halus, lebih amannya tuh dalemannya pakai tank top warna hitam lagi. Kalau ini hitam, kalau yang warna ngejreng itu putih, oke? Okay? Dan untuk bagian LD-nya, dia juga melar 100 cm ke 146 cm. Sedangkan untuk bagian panjangnya, kurang lebih 61 cm-an. Aku langsung bakal review lebih detail. Ini gemes banget guys, dan bahannya juga tuh bagus. Dia tebel kayak gitu seratnya. Tapi sayangnya ini tuh kayak jahitan banyak banget yang kelebihan benang, tinggal kita guntingin aja. Dan ini juga dia full karet, jadi nyaman dipakainya. Harganya 55.000-an. Sedangkan untuk bagian bajunya nih, rajut yang aku pilih ini benar-benar enak banget. Bahannya tuh tipis ya, tapi dia nggak bikin gatel gitu. Nih kerahnya seperti ini, detailnya, jahitannya juga rapi banget. Bawahnya dia seperti ini dan bagian lengannya tuh dia lebar gitu. Untuk harga si bajunya 57.000-an. That's la la life, baby, let it be. Enjoy the memory. Oh, that's la la life. That's la la life. Yap, selanjutnya ya guys, di look yang kelima ini seperti biasa tokonya di sini. Ini ada rok cantik banget. Ini kayak Korean style banget. Tersedia 3 pilihan warna. Di sini aku pilih warna gray-nya. Langsung aja aku tunjukin ke kalian, ini dia. Nih guys, cantik banget. Tada, tada, dan tada. Tuh. Cantik banget kan? Jadi ini tuh pakai tali kayak gini loh guys. Ini bahannya tuh moss crab kombinasi dengan fleece cut. Nah, untuk lingkar pinggangnya dia tuh melar ke 108 cm. Sedangkan untuk panjang si rok ini tuh kurang lebih 92 cm-an. Oke, okay? Kita move ke bajunya. Nah, kalau misalkan bajunya, tokonya di sini juga ya guys. Nah, ini tuh tersedia 7 pilihan warna. Aku pilih warna paling cute-nya, baby blue. Langsung aja ini dia guys. Oh, cute banget kan tuh.
Ini tuh bahannya dari Rajut Brother gitu, dan ini LD-nya tuh 100 cm melar ke 140 cm. Sedangkan untuk panjang si bajunya ini kurang lebih 53 cm. Kita review aja kedua ini lebih detail. Oke, untuk rok ini bener-bener unik banget modelnya, dan bahannya juga bagus dong karena dia dari moskrep, yang pasti dia tuh nggak tipis dan nggak nerawang. Dan dia juga full karet atas depan belakangnya, jadi nyaman dipakai. Dan ini modelnya tuh talian gini loh guys, Korean style banget. Bawahannya model pleat skirt, harganya 55 ribuan doang. Sedangkan untuk bagian kardigan si baby blue ini cantik banget kan. Untuk bahannya tuh dari rajut halus, jadi ini tuh wajib banget ya pakai dalaman karena modelnya tuh bolong-bolong gitu. Ada kancingnya juga, dan lengannya tuh model lengan balon gitu, harganya 69 ribuan. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Aja untuk Shopee Haul guys, spesial 2 Februari ini. Pokoknya langsung cus aja karena murah-murah banget nih referensi buat kalian belanja di tanggal 2 ini. Karena Shopee juga lagi banyak flash sale, terus juga ada gratis ongkir, dan tentunya ada COD bayar di tempat. Langsung aja ya guys, pokoknya semua barang udah aku review, aku taruh nih linknya di description box, jangan lupa buat ngecek, oke? Okay? So, segini aja ya untuk video kali ini, semoga kalian suka. Aku ucapin banyak banget nih, makasih buat kalian udah selalu nonton. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya. So, thank you for watching, and see you next my video. Dan jangan lupa untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.